Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game. Channel sederhana, apa adanya, yo pecah itulah. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengadu hoki di bidang perburuan harta karun, yaitu rekrutmen pendamping. Pak Guru ada 9 token. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus. Amin. Percobaan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa ini ya kira-kira? Wih, pecahan Shana 2, lumayan. Kita coba lagi. Percobaan kedua. Dapat pecahan Christina 2, lumayan. Kita coba lagi yang ketiga. Dapat si siapa nih mamang ini? Lupa saya. Dapat 2 lumayan. Kita coba lagi. Dapat muncin. Aduh, kenapa dapat muncin lagi? Tapi enggak apa-apa, itu rezeki kita, harus kita bersyukur. Dapat Cesar malahan. Oke, lanjut. Kita lanjutkan lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ternyata dapat Christina lagi 2. Sisa 3 kali. Oke, bismillah. Sana lagi 2. Kita coba lagi, 2 kali percobaan lagi. Astagfirullahalazim. Malah dapat buku kitab suci nih. Oke, kita coba lagi nih percobaan ke-9 kita, kawan-kawan. Astagfirullahalazim. Buku lagi nih. Ini katanya mainkan perburuan harta karun satu kali lagi agar pasti mendapatkan fragmen pendamping epic atau legendari gitu. 100. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang bagus ya Allah, ya Rob. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dapat sana 6. Lumayanlah. Dah. Enggak dapat pecahan 100 tapi lumayan dapat sana 6. Kita cek dulu pendamping kita apakah bisa kita upgrade. Ini masih banyak nih Pak Guru. Alis 2 fragmen cuma ada. Si mata ada 10. Sanaku ada 4. Ini ada 14. Oh, belum ku claim nih. Claim dulu lah. Kita klaim dulu dalam kotak surat dulu kawan-kawan. 6 buku nggak usah, ini ambil juga nih. Ini ambil ini Cesar muncin, ambil ini, ambil. Oke, kita cek apakah ada yang bisa di upgrade. Alhamdulillah, ini ada nih. Siapa nih? Cesar bisa kita upgrade promosi bintang Cesar. Oke, alhamdulillah, lumayan nambah 12 power. Oke, kita cek lagi ini jadi sisa berapa. Kita ada 16, mata ada 10, sana ada 14, alis ada 2. Yang lainnya kita masih butuh banyak. Ini kita bisa upgrade lagi, nunggu dapat berapa lagi, kurang 9 lagi agar bisa upgrade ke bintang 1. Itu kurang 9, ini kurang banyak, kurang 3. Kalau ini kurang banyak. Kalau ini oke. Baik kawan-kawan, mungkin itulah percobaan Pak Guru dalam gacha. Nampaknya angin keberuntungan belum berhembus ke sini. Nggak apa-apa, nanti kita coba lagi kalau ada koinnya lagi dan juga ada kristal, walaupun nggak banyak kita coba aja. Namanya mencoba nggak salah gitu. Siapa tahu hoki gitu. Oke, sekian video dari Pak Guru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.